Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita mau kasih pengalaman. Jadi anak sudah 12 bulan, kita mau ajarkan untuk minum menggunakan botol yang ada sedotannya. Jadi awalnya emang sulit, masih belum biasa. Jadi kita perkenalkan menggunakan botol yang lucu ini ya. Jadi awalnya kita kasih dia pegang, kemudian dia coba-coba, dan perlahan-lahan akhirnya bisa untuk langsung bisa minum menggunakan sedotan. Oke, kita langsung aja simak videonya. Udah bisa nyedot trot. Pintar sekali ya. Enak ya. Ya tumpah-tumpah. Udah bisa nyedot sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Minum sendiri pakai sedotan. Senang banget. Punya mainan baru sambil minum. Alhamdulillah. Segera deh. Alhamdulillah, minum lagi. Sekarang jadi suka minum ya. Sedot terus. Sudah. Alhamdulillah. Ya, itu tadi video cara untuk memperkenalkan agar anak bisa minum menggunakan sedotan. Jadi tekniknya atau cara ininya, kasih botol yang unik agar dia tertarik untuk mencoba. Oke, baiklah sobat parenting, mungkin Anda bisa mencobanya di rumah. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.